warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan permainan namanya Uno. Uno. Ini permainan terpegawai nih. Santuy permainannya. Jadi tuh kita permainannya bisa dilihat sebelah sini. Jadi guys, gue mau ngejelasin semua fungsi kartu ini. Pertama, ini. Kalau misalnya kalian pingin ngeluarin kartu ini, harus sama warna atau sama huruf. Kalau enggak ya enggak bisa. Kedua, kartu ini itu kalian kalau ngeluarin kartu ini tuh orang lawan bakal nambah 4 kartu. Keren kan? Terus kalian juga bisa milih warna. Kalau misalnya kalian milih warna merah, nah lawan harus ngeluarin warna merah. Enggak bisa lawan ngeluarin apa, bisa lawan punya angka plus juga, tapi lawan enggak ada enggak warna merah, jadi enggak bisa. Nah, ini kartu reverse. Nah, kartu ini kalau bisa kalian keluarin jadi kayak apa ngebalik gitu loh. Jadi kayak ngebalik. Jadi kalau bisa kalian keluarin, jadi bukan yang setelah kalian tapi malah yang belakangnya kalian yang harusnya ini apa? Yang harusnya jalan. Habis itu plus 2 warna kuning. Kartu ini kalian bisa keluarin apabila lawan atau itunya warna kuning. Terus ini juga sama kayak kartu ini bisa menambah, bisa lawan tuh bisa nambah, bisa mengambil kartu. Jadi kartu jadi banyak, jadi bisa jadi kalah. Nah, habis itu ini kartu skip. Kalian kalau ngeluarin kartu ini setelah kalian gak bisa jalan. Nah, habis itu kartu ini. Ini menurut gue sih ya, ini tuh kartu the best deh. Kalau kalian nggak punya warna apa, udah bingung tuh sama warna yang ada di situ, kalian nggak ada, kalian punya ini, kalian keluarin, udah langsung menang. Apalagi cuma tinggal satu, langsung Uno game. Ayo guys, main Uno, gabut kan pada? Nih ada yang bisa ngocok kartunya nggak? Gua. Ah, jadi deh, dilihat deh, nih. Mangker gua. Gak nyawa. Bagiin juga ya, kita ya. Kita main gambreng dulu, biar adil. Ayo, San, gambreng, San. Gambreng, Pak. Ayam gambreng. Eh, berdua sweet. Nah, karena kita orang Islam, akhir punya. Ya, adik. Orang apa? Ah, kalah pula.